Hai guys, kembali lagi dengan Pekam. Dunia memang sudah terbalik. Yang awalnya perempuan tapi kepingin menjadi laki-laki hingga operasi banyak hal biar kelihatan maco. Hal serupa juga dilakukan para pria yang sudah tampan tapi menendak ingin menjadi wanita yang anggun dan rupawan. Akhirnya dilakukan operasi pengangkatan kelamin hingga suntik hormon agar berpenampilan seperti wanita asli. Dunia memang edan ya guys, cukup mencengangkan bagi kita yang waras loh guys. Beberapa transgender yang awalnya pria bertransformasi menjadi wanita yang sangat cantik. Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya bekerja sebagai model papan atas dunia dan dibayar dengan sangat mahal, dan bahkan juga menjadi artis loh guys. Inilah beberapa transgender paling cantik yang bisa membuat pria tertipu dan kebelinger dengan kemolekannya. Namun terlebih dahulu, sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan selanjutnya. Number 7, Nong Poi. Thailand memang gudangnya gender ketiga yang ada di dunia ini. Transgender di negeri ini pun juga dikenal sangat cantik hingga susah membedakan mana yang pria dan mana yang wanita. Salah satu transgender tercantik dan terkenal di Thailand bernama Nong Poi. Saat ini transgender berusia 29 tahun ini bekerja sebagai aktris dan juga model profesional. Nong Poi sadar jika dirinya seorang wanita yang terperangkap dalam tubuh pria. Bahkan mengetahui punya alat kelamin pria membuat Nong Poi jadi frustasi. Akhirnya saat berusia 17 tahun ia memutuskan untuk mengoperasi kelaminnya dan berubah menjadi wanita. Number 6. Ines Rao. Ines Rao adalah salah satu supermodel transgender yang kualitasnya diakui oleh dunia. Ia tak sekali dua kali menjadi model salah satu produk terkenal. Pun ia juga kerap muncul dalam majalah dewasa khusus pria yang diedarkan di Amerika. Ines dikenal sangat cantik hingga sama sekali tidak kelihatan jika sebenarnya dia seorang pria yang melakukan operasi agar menjadi wanita. Ines Rao melakukan operasi pengubahan jenis kelamin pada saat umurnya 16 tahun. Sejak saat itu ia mulai banyak mengisi harinya di dunia modeling. Number 5. Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner sebelumnya dikenal dengan nama Bruce Jenner, mantan atlet sekaligus aktor acara televisi di Amerika. Bruce Jenner juga merupakan ayah biologis dari kakak beradik Kendall dan Kylie Jenner, selebriti Hollywood yang namanya tengah naik daun. Jenner menyatakan identitasnya sebagai seorang transgender pada April 2015. Ia juga mengumumkan bahwa namanya berubah dari Bruce menjadi Caitlyn di majalah Vanity Fair edisi Juli 2015. Number 4. Carmen Carrera. Carmen Carrera terlahir dengan nama Christopher Roman. Setelah benar-benar mengubah tubuhnya menjadi wanita, ia mulai bekerja sebagai model. Banyak brand ternama dunia yang menjadikannya sebagai model iklan karena memang memiliki wajah yang rupawan meski aslinya seorang pria. Carmen Carrera pada tahun 2015 silam, ia menikah dengan pria bernama Adrian Torres dan menjalani hidupnya selayaknya wanita normal. Meski ceritaan datang dan menginginkannya jatuh, Carrera justru berjuang tanpa akhirnya. Ia pun aktif dalam organisasi pemberantasan HIV sebagai wujud baktinya kepada kehidupan. Number 3. Valentin De Hing. Valentin De Hing adalah salah satu supermodel transgender yang berasal dari Belanda. Sejak umur 8 tahun, dia sudah menjalani film dokumenter tentang anak-anak kecil yang memiliki kebiasaan tak sesuai dengan gendernya. Film dokumenter ini berisi kisah sulitnya menjadi transgender hingga harus bertahan dari stigma negatif yang banyak sekali diberikan oleh masyarakat. Valentin De Hing saat ini bekerja sebagai model dan seringkali tampil di majalah-majalah fashion kenamaan Belanda. Meski awalnya ditolak lantaran terlalu tinggi sebagai model wanita, ia tak menyerah dan terus melanjutkan impiannya. Number 2. Jenna Telachkova. Jenna Telachkova adalah salah satu transgender paling berpengaruh di Kanada. Pada tahun 2012 lalu ia pernah melawan organisasi pageant dunia agar diperbolehkan ikut Miss Universe Kanada. Ia bersikukuh agar bisa diikutkan karena bagaimanapun secara fisik dan mental Jenna adalah wanita, hanya saat lahir saja dalam bentuk pria. Namun dalam perkembangannya Jenna lebih memilih dirinya menjadi wanita yang utuh. Jenna Telachkova saat mengikuti Miss Universe Kanada 2012, Jenna hanya mampu masuk top 5 saja. Meski demikian, karirnya justru semakin menanjak. Bahkan sekarang ini Jenna memiliki acara reality show sendiri. Number 1.
Talita Sampiroli. Talita Sampiroli adalah model transgender yang berasal dari Brasil. Model berusia 25 tahun ini merupakan mahasiswa jurusan desain industri. Talita menjalani operasi pergantian jenis kelamin di Sao Paulo saat ulang tahunnya yang ke-18 dengan dukungan penuh dari keluarganya dan dengan pembiayaan dari neneknya. Okay, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di-subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Okay, terima kasih.